Siapa itu? Dokter Islami. Siap. Dokter mau datang juga? Iya. Gas, dokter. Nih guys, member kita dagang mie ayam. Kita lagi support. Aduh ya Allah. Utsu kusi subakasi di sana. Ada rupanya. Ada Herti. Selalunya selalu komen sama Eda. Member ini Herti. Mulai besok Pekanbaru harus makan di sini. Harus. Ada hikmahnya. Ada dong, Sa. Ini semua bayangin nggak? Jadi member siapa aja bisa. Member AFC nggak harus punya orang kaya, men. Iya dong. Siapa aja lihat dagang mie ayam. Member AFC. Nih, benar ya Utsu Suba. Miring aja. Lihat deh teman-teman semua lagi berjuang sesuai profesinya masing-masing. Kalian bisa masuk full time, bisa sambil tambah-tambahan aja. Kita akan makan mie ayamnya dulu. Mie ayam siapa namanya nih? Mie ayam Ruput. Mie ayam Ruput. Ruput pagi-pagi. Hai, kita mau ke Pangkalan Kerinci, kita mau LOP di sana. Kita mau habiskan seluruh Pangkalan Kerinci menjadi tim AFC dan member AFC yang hebat, luar biasa. Hai guys, hari ini kita lagi ada di Pekanbaru menuju Kerinci. Kita akan menghadiri LOP Kerinci. Teman-teman, tadi malam aku kurang sehat. Setelah aku konsumsi ini, teman-teman, baru aku bisa sehat seperti ini. Dan sampai jumpa di Pangkalan Kerinci. Oke. Semangat pagi! 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 Lucu ya, kok pagi ya? Siang ya? Tapi babinya kan nggak ada itu. Tetap semangat pagi. Artinya, semangat kita dari pagi sampai malam tetap semangat. Oke, Bapak Ibu Saudara yang Pak Tujuh Berima, ya, saya tidak merasakan apa-apa. Cuma ya, bawaannya malas. Bangun pagi susah. Betul ya? Jadi setelah kami saya beli alat tes, kaget, ya dikasih konsumsi. Hanya seminggu kemarin kami pakai dulu, seminggu. Dan nyatanya berhasil normal. Uang bisa dicari, kesehatan yang terutama. Karena setiap jam 5 kali saya kamar mandi. Kamar mandi. Maaf ya. Udah depan dulu, aku mandi lagi. Jangan ramai lagi ya. Jangan ramai, saya saksinya. Ya, saksi mati semua saya. Karena saya tidak ramai. Ya, saya misalkan nikmatnya, saya sembuh. Bahkan saya tidak dicang dulu. Ini sudah bunyi dengan dua. Tapi yang nikmatnya ini saya minum ini. Sudah cuma sendiri. Nah, ya, jadi apa yang perempuan, bagi yang baru mendengarkan ini, khususnya jangan usah takut. Tapi itu bohong lagi. Ya, 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 terima kasih. Kenapa saya bilang berulang kepada ibu? Karena di tahun 2012 saya sudah pernah operasi dan sudah diangkat, tapi kistanya timbul kembali di tahun 2014. Tetapi pada tahun 2014 saya tidak mau operasi dan memakai obat herbal obat kampung dan puji Tuhan memang hilang pada saat itu. Namun satu tahun yang lalu kistanya timbul kembali dan jumlahnya lebih banyak. Lebih dari satu. Dan saya harus operasi kembali. Dan kata dokter saat itu, karena hasil satunya 25 nya sangat tinggi, kemungkinan besar jika hasil PA nanti positif ganas, saya akan menjalani kemoterapi. Tapi saya puji Tuhan Bapak Ibu, saya menunda operasi saya kurang lebih 1,5 tahun. We
dilepas tanpa cedera pada tubuh. Karena kebetulan pada saat kasus kedua saya operasi yang gagal, dinyatakan pada saat itu istri saya menyetel dari khusus. Jadi dokter yang bersangkutan tidak berani untuk melanjutkan operasi, makanya operasi saya ditunda. Karena saya belum siap mental, saya menunda sampai 1,5 tahun. Dan ternyata harapan yang kedua yang gagal oleh Tuhan, operasi kita saya berhasil tanpa membuat cedera khusus. Dan hasil yang kedua yaitu hasil PA-nya dinyatakan negatif, jadi saya tidak menjalani operasi. Batu untuk mama saya sekarang dinyatakan sudah kayak pasir dan lumpur di dalamnya penuh bersih. Itu yang paling luar biasa. Jadi saya pikir gini, ternyata benar Bapak Ibu, mujizat itu ada. Saya ulang ya Kak, kalau kita stroke 12 tahun nggak pernah bangun tempat tidur lagi. Oke? Kaki udah lumpuh total. Lalu kalau bayar 600 juta Anda bisa jalan lagi. Murah atau mahal? Murah lah Kak. Emang harga kaki kalian berapa sih? Kami datang ke sini bukan bukan perusahaan yang baru dibangun lagi jual kosong. Kami sales udah di mana-mana, udah kuat, produk udah habis. Datang ke sini buat buka mata teman-teman. Buat buka loh di situ. Kalau di luar sana bayar, kami bikin orang dapat duit 400 juta sebulan, 200 juta sebulan. Masa kalian enggak mau? Emang bedanya dia sama kalian apa? Itu loh tujuan kami datang. Institut AIC ini saya nol sama sekali tidak ngerti. Apa itu produknya, untuk apa, saya tidak ngerti. Tapi dengan hati yang tulus, dengan kesabaran yang untuk mengajar saya, mudah-mudahan saya bisa sukses seperti Ibu Dewi, Ibu Herti, semua lain yang sudah sukses di AIC. Bulan ini ugain saya 17 juta, bulan 8, 22 juta. Bulan 8 saya ambil keputusan, saya perlu ilmu, saya perlu cara-cara bagaimana memprospek. Saya berangkat ke Jakarta, LOP dikasih, LOP pertama. Saya langsung ambil langkah, ya. Saya mau sukses, kenapa? Saya lihat ya, Ibu Dewi sudah sukses. Dengan gaji mereka sudah 50 di atas, aku mau seperti mereka. Saya langsung ambil keputusan saat itu juga. Nantilah pulang dari Jakarta saya jual monja lagi. Ternyata saya gak jual monja lagi. Saya tinggal monja sampai sekarang gak jual monja lagi. Nah, di bulan 9 pulang dari Jakarta, aku sudah ada info makin rajin. Aku prospek makin rajin, saya dapat bonus. Berapa orangnya? 39 juta. Wow, luar biasa. Utang saya 20 juta pegang pun saya bayar. Jadi surprise juga saya disuruh naik tiba-tiba ini agak bingung juga soalnya nggak tahu akan dipanggil. Jadi sama seperti beliau, saya dulunya juga di rumah tangga. Saya dulu di AIC sudah hampir 4 tahun dan selama 4 tahun ini saya masih di Samurai. Jadi dari tahun pertama saya sudah Samurai hingga kini masih Samurai. Jadi bagi ibu-ibu jangan ragu lah ya untuk di sini karena di AIC ini kita bisa sehat secara jasmani dan juga bisa sehat secara ikan. Jadi bisa menjadi ibu mandiri yang bisa membantu para suami, anak-anak. Jadi kedua kalinya saya datang ke Pangkalan Kerinci, ya. Kenapa saya bisa datang di sini berjuang sama saya. Bahkan sebenarnya sebulan yang lalu lagi dari sini Bapak Ibu sekalian ya. Tapi puji Tuhan semakin berkembang. Habis LOP bulan yang lalu aku lihat banyak sekali yang bergabung dari Kabupaten Perlawan. Ayo Bapak Ibu, aku siap berjuang bersama-sama. Bagaimana kita membesarkan Perlawan ini? Terima kasih sedikit teman-teman ya. Mungkin saya ceritakan background saya sebelumnya ya. Saya background saya sebelum di AFP adalah saya pengusaha showroom mobil di Jakarta. Jadi bisa dibilang secara ekonomi saya cukup. Jadi saya hanya memandang reaksi hanya sebuah rasa gitu. Saya ini adalah orang yang sangat anti sama namanya MLM dan asuransi. Jadi kalau teman saya tawar MLM datang ke saya,
saya lihat dulu produknya. Kalau saya butuh, saya bisa pakai, saya beli. Tapi untuk saya jalankan nggak mungkin buat saya. Saya anti. Asuransi pun sama. Saya butuh asuransi, saya beli asuransi dari teman saya. Tapi saya butuh untuk jalankan sama. Saya nggak akan mau. Jadi saya mulai bergabung di RT 2018. Terima kasih sambutan yang luar biasa dari Polusi dan teman-teman yang ada di Kerinci ya. Jadi perkenalkan, nama saya Yosef Setiawan. Di sini ada yang baru pertama kali ketemu saya ya, pasti banyak banget ya. Karena saya baru pertama kali datang ke sini. Jika hari ini kalian memandang yang mau berjuang bersungguh-sungguh, yang mau sukses, yang mau bergabung ya, yang mau bergabung, ayo silakan yang tergerak hatinya untuk berjuang bangkit dan sukses. Mari maju ke depan dan kita akan buktikan